Oke teman-teman, jadi sore ini kita mancing ikan nila lagi mas bro. Jadi saya coba mancing di bawahnya bendungan mas bro tuh. Nah kita langsung pas di bawah bendungan karena kondisi air lagi kecil banget, lagi surut. Nah biasanya tuh lumayan mas bro ikan nila ini sih. Jadi kita mau coba-coba dulu mas bro. Oke. Jadi teman-teman juga ada yang sudah dapat, semoga kita dapat juga mas bro. Oke. Jangan kemana-mana, semoga terhibur. Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mas bro, tadi sudah saya kasih jeruk, nah sekarang kita mau tambahin lagi. Nah, kita belah pakai gunting bro, karena lupa bawa pisau. Nah, tambahin lagi bro. Bos, mantul. Oke, mas bro, kita lanjut. Buka, dibuka pintunya itu. Hah? Dibuka. Buka itu makin besar air. Pintu airnya dibuka ini bro. Jadi airnya mulai meluap ini. Makin deras lah. Pindah spot. Daripada kita tenggelam. Kacau bro. Oke mas bro, jadi tadi kita lagi asik-asik mancing di kalinya bendungan, ternyata pintu airnya dibuka mas bro. Jadi airnya meluap naik. Jadi kita pindah ke spot kemarin lagi mas bro. Dan ini kanal di dalam kebun sawit. Ini paritannya panjang juga mas bro, keliling. Semoga rezekinya masih seperti kemarin. Kita lanjut. Oke mas bro, jadi tadi sudah dapat satu ekor. Supaya nggak kerikot. Mantul bro, kita lanjut. Baru persiapan tadi, saya baru pasang tripod tuh. Pancingnya langsung dimakan bro. Mantul. Lumayan bro, 5 jari nih. Mantul. Astaga. Sampai diseret bro. Lumayan bro, nah 4 jari. Mantap bro. Ooh.
Bapun ini bro. Lumayan bro, 5 jari. Kita matikan dulu kamera bro, hujan.